Oke, hari ini kita berjalan menyusuri pantai dan akan melihat penyu di daerah benua. Luar biasa, mantap sekali itu. Ini dia boot-nya yang kita akan tumpangi. Kita menaiki boot dan akan menuju ke Pulau Penyu bersama dua kapten kapal ini, berkolaborasi dengan ada kapten kapal baru ini. Dari mana nih kapten kapal baru? Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kapten jiwa sempurna, kapten kapal. Dengan kapten siapa nih? Kamarudin. Oke, Kamarudin. Waduh, ini bukan orang Bali nih. Bukan, saya kita dari Lombok nih. Lombok ya? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Ini kita lagi jalan-jalan di Bali. Ya. Dan Bapak akan mengantar kita kemana ini? Ke Pulau Penyu ini, sama Taman Laut. Ya. Oke. Nah, di booth Bapak ini ada kacanya. Bisa lihat apa nih nanti? Ya, kita bisa lihat ikan, terumbu karang di sini. Terumbu karang ya? Ya. Nah, nanti kita akan snorkeling juga ya? Iya. Oke, siap. Pokoknya Bapak harus siap untuk membawa kita jalan-jalan ini, guys. Ya, jalan-jalan. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi ngasih makan si ikan. Mana dia? Apanya lagi betit? Udah datang dia. Wah, wow, dia masuk ke tubuh. Ikan-ikannya ada. Sebelah kanan itu adalah GWK, Garuda Wisnu Kencana, patung yang begitu besar terlihat di Pulau Bali. Nah, ini kita berada tempatnya di Benoa. Cuman karena masih kondisi pandemi Covid seperti ini, jadi GWK itu lagi ditutup, teman-teman. Sayang banget ya. Padahal ingin ke sana rasanya untuk ya minimal jalan-jalan lah dan mengajak anak-anak tuh mengetahui apa sih yang ada di Bali. Tapi ya sudahlah. Oke, kita masih tetap enjoy dan menuju ke kura-kura penyu. Oke, kita sudah berada di penangkaran penyu. Ini dia tolnya sebelah kiri dan GWK. Kita sudah berada di penangkaran penyu. Mantap, ini dia teman-teman. Penyunya gede banget, segede baskom, ember, apalagi. Siapa? Ini ngapain? Azena, di atas siapa? Bisa diketuk, woy! Teman-teman, ini dia penangkaran penyu. Nah, ini kategori galak, agresif. Ya, agresif. Karena dia bersisik. Oke? Ini sisiknya, buritannya ini. Ini ada penyunya lagi. Sama dengan yang penyu hijau tadi tuh. Mm-hmm. Yang besar. Lebih besar nih size-nya ya. Iya. Karena berantem nih kalau nggak dipisahin kayaknya. Ya, oke, kita lanjut. Sama-sama jenis nggak berantem, kalau yang itu dikasih di sini berantem. Oke, ya. Ini dia. Banyak sekali, ada puluhan penyu di sini. Jadi kalau yang sudah besar, dewasa dilepaskan ya? Iya, dilepas. Karena sekarang udah dilindungi. Dilindungi ya. Sip, kita banyak burung di sini. Ya, ini banyak ada ular. Wah, ada ular. Awas, Chan. Snake. Sanca itu melilit. Bukan berbisa. Jadi dia melilit, melumpuhkan musuhnya. Habis itu dia telan. Kenyang deh. Bisa 2 bulan dia nggak makan. Jadi ini apa? Apa tadi namanya? Ini namanya iguana. Oh, ini iguana. Ya. Namanya Oscar. Oscar sudah berumur 7 tahun ya? Ya. Oke. Lucu enggak? Lucu. Kamu mau pegang? Enggak mau. Kenapa? Takut. Kok takut sama dia? Tuh gerak dia. Penangkaran penyu kita tinggalkan. Kita lanjut lagi di trip berikutnya itu menuju ke snorkeling. Melihat ikan. Go. Oke, kita sudah sampai di spot untuk snorkeling. Oh, jernih sekali. Luar biasa. Ini menurut sekitar 5 meter, teman-teman.
Alright, kita bikin seru aja lah. Udah nggak sabar nih untuk melihat ikan-ikan atau biota-biota laut yang ada di sini. Bani. Oke, kita prepare. Let's go. Oke, kita let's go. Bye. Abi bantu. Jangan. Pelan, mungkin kita pakai ikan biota laut. Ini berat sebenarnya, 30 kilo. Mungkin ada alatnya. Oh, mati. Tutup, cari sepatu katanya. Bakar. Ini kita lagi pasang jaket yang lebih tinggi. Ayo, Padli. Yuk, 3, 2, 1. Go. Wuhuu. Nggak bakalan tenggelam, pakai pelampung guys. Yoi, nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman. Kita nice. Terakhirnya kita di Panjang Benoa. Ini kita lagi traveling untuk snorkeling atau melihat ikan di dalam laut. Banyak sekali jenis ikan di sini dan saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu. Di situ ada ikan juga dua besar sekali. Itu ikan arwana yang ada hidup di laut. Sama ikan gurame yang ada di laut. Coba buka dulu maskernya. Kita lihat dulu lihat penampakannya. Wow, pengantin baru, yoi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia spot-spotnya. Luar biasa. Masih di sekitaran. Oh, ini gimana rasanya? Snorkeling di Bali. Di Tanjung Benoa, enak? Iya. Oke, ini Mr. Padli, tapi pakai masker dia. Oh, mantap ya. Ikan-ikannya gimana ikan-ikannya? Di bawah. Kita berada di air. Nah, kita akan menyusuri taman laut. Alias taman bikinan. Yang ada di dalam air ini, oke? Alright, teman-teman. Kita mencoba menyusuri taman laut yang ada di Benoa kali ini. Wow, so far so good. Ini karya-karya dari anak bangsa, tepatnya pengelola Pantai Benoa. Luar biasa. Lihat teman-teman, ikan-ikan masih pada seliweran berenang. Yoi. Karena benar-benar wahana wisata ini benar-benar dirawat teman-teman. Sangat-sangat dirawat. Ini adalah upaya untuk menjaga ekosistem yang ada di daerah sekitar sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di layar GoPro ini ikan-ikannya pada seliweran atau hilir mudik. Yoi. Nah, sangat seru sekali teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat nih ada dua perempuan yang sedang memberikan makanan kepada ikan-ikan. Nah, tuh teman-teman bisa melihat. Dia langsung dikerubunin ikan. Menurut saya ini sungguh luar biasa. Kita tidak usah jauh-jauh ke luar negeri hanya untuk mencari destinasi wisata perairan seperti ini, karena di Bali, Indonesia itu ada, teman-teman. Sungguh luar biasa kan? Nah, teman-teman bisa melihat dua wanita ini sangat senang sekali untuk memberikan makan kepada ikan-ikan yang mengambilnya. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya. Oke, mantap punya. Ini benar-benar yang mengagumkan dan mungkin menurut saya ini sangat berkesan sekali. Oh, alright. So far so good. Ini dia wahana wisata Taman Laut Bali, Indonesia. Thank you.
gimana? Mantap. Ah, ini udah minum air nih, udah batuk-batuk. Udah minum air. Udah minum air ya batuk-batuk. Hei, tanya belum ya? Ikan bapak nih. Jadi di sini tuh cukup lah waktunya untuk bermain sama keluarga, anak-anak. Surga banget dah di sini ikan-ikan di dalam. Lautan luas Samudra Hindia. Yoi. Mantap. Nih pemandangannya. Jadi tempat wisata di sini tuh worth it banget lah. Dan kita bisa mengajak keluarga bermain banana. Belum. Oh, belum, tapi kita akan bermain-main lagi nanti di pantai. Luar biasa. Enak banget ya? Iya. Senang ya? Pantai. Oh, di pantai ya. Senang banget dia bermain-main di air. Thanks for watching. Tapi Mr. Nice traveling ke Bali. Kita sudah berada di pelabuhan Benoa. Tempatnya dermaga perahu-perahu yang mengantar kita untuk wisata di sekitaran sini. Oke. Kita bermain di pantai. Oke, kita lanjutkan lagi untuk wahana-wahana permainan selanjutnya. Mantap. Oke guys, kita akan bermain banana boat di Benoa. Jadi tempat itu sangat lengkap sekali di tempat sini. Banana boat ada. Pokoknya nice. Oke, nantikan keseruannya. Udah bikin seru. Oke guys, kita ready menuju ke spot banana boat. Boat. Kita sudah masuk di section awal ini. Gimana kabarnya? Baik. Alright. Oke, Yus. Kamu ready, Yus? Iya, tapi deg-degan juga. Kita takut. Kita akan dicium. Yo. Bapak juga akan. Super so good. Kita masih di wahana wisata Benoa, main-main dengan banana. Setelah berputar-putar beberapa kali, mungkin momen kali ini sedikit menurut saya ya, permainan banana ini kalau tidak kita kumbangkan kayaknya nggak seru teman-teman. Nah, terlihat para penumpang-penumpang yang ada di belakang saya tidak mengetahui teman-teman. Santai sekali. Mungkin di sini adalah momen-momen saya kombinasi dengan tidak bahwasanya ini banana harus kita kembangkan. Karena itu telah reaksi. Ya. Sungguh seru sekali teman-teman.
Ya, kalau banana tidak gitu banyak, ibarat kata bagai sayur tanpa garam. Oke, kita lanjut. Kemana? Oke, masuk kakek. Gimana? Terus ya? Terus. Yoi, kita lanjut lagi untuk mana apa kita nih? Mana apa nih? Oke, kita menjaski. Jaski. Oke. Aku ingin kan. Woi, siapa itu? Hah? Chano. Yoi. Oh. Oke, lanjut. Sama leader, Om. Oke, nggak apa-apa, aman. Kita lihat Ancum dengan speednya, speed. Oh, nice sekali. Alright, sip. Kita lihat penampilan dari Abizar yang mungkin sedih ke Jumawa dengan penampilannya. Kita lihat aja aksinya, mabok dia. Mabok lautan. Ayo dong ke sana, liatin sana. Oh, engine on. Yoi. Hey, Abizar tuh. Kamu semangat ya? Kasih semangat dong. Alright, Yusuf. Persiapan untuk engine on. Luar biasa. Oke. GoPro siap mendampingi. Sip. Oke, Yus. Engine on.
nice banget, nice, 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 nice. Sampai berputar-putar. Thanks, 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 thanks. Gimana Yus? Yus, Yus, Yus. Komentar dulu Yus. Thanks for watching. Luar biasa seru sekali. Pokoknya benua menyimpan segudang wisata. Abang tol bisa dua. Terus kiri di pertigaan untuk melanjutkan di jalan tol Bali Mandara. Kita masih di Jimbaran. Siput, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Pantai Jimbaran Bali. Alhamdulillah. Kreatif squad. Yoi. Terlihat jelas GWK sana. Dan bisa bermain-main kesana kami ikut teman-teman. Oke. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat datang di Jakarta. Sama Captain? Ya. Tuh, sama Captain. Oke. Okay. Happy enggak? Ya. Baru pertama kali kan masuk di ini COVID ya. COVID? Ya, seperti ini ya. Terbang. Senang, senang kita terbang dengan si burung hijau ya. Oke. Okay.